Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, saya mau review hasil renovasi rumah di sekitar The River. Ini rumah yang sudah saya renov. Teras depan di mirror, teras dan karpot. Semula karpotnya di sini, sekarang karpot semula adanya di sini. Nah, sekarang di mirror posisi karpot di sini. Parkir mobil dan udah di keramik juga. Teras juga di keramik motif kayu. Ukuran 40-40. Kanopi baja ringan di finishing cat putih, atapnya spandek seperti ini, posisi area depan, dan ini sudah memakai tralis juga, tralis jendela, pintu kaca. Garis pintu kaca nyamuk, lalu ke dalam. Posisi renovasi itu seperti biasa, ini dinding perbatasan ini nih, ini dijebol, lalu penambahannya ini kamarnya kecil ya, cuma 2x2,5, lumayan lah buat kamar anak. Dan seperti biasa, kamar mandi itu nggak ada perubahan. Nah, perubahan untuk area dapur ini meja mini bartender, speknya menggunakan granit. Tinggal kitchen setnya baru masih apa, belum bisa dipasang, mungkin minggu depan sudah terpasang. Ini mejanya, kompor, ini kitchen sink. Nah, nanti di sini kitchen set. Nah, di bawah juga kabinetnya di bawah nanti. Nah, ini penambahan area cuci. Makanya si kamar belakang penambahannya kecil, jadi terpakai space untuk area cuci sini. Ini area cuci. Nah, ini ventilasi cahaya supaya nanti bisa jemur di sini. Sudah, penambahan renovasi seperti ini aja. Tambah kamar dan dapur. Depan teras, kanopi, dan tralis. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.